Puan. Betul sekali ya, tapi tentu saja ini kita akan beralih nih, kalau tadi urusannya penipuan gitu, yang kita nggak pernah habis pikir kenapa masih ada orang yang sangat tega untuk melakukan hal itu di situasi yang sangat sulit seperti ini. Nah, kalau yang berikut ini justru patut untuk kita acungi jempol, karena memang aksi para dermawan ini jadi bukan cari untung, tapi mereka justru bertindak mulia untuk membantu sesama. Dan bahkan ini adalah kakak beradik siswa SD di Pacitan yang menyumbangkan seluruh uang tabungannya untuk penyediaan tabung oksigen bagi penderita COVID. Nah, ini menarik banget. Begitu juga dengan kakak beradik di Solo, Jawa Tengah yang mengikhlaskan uang tabungannya untuk mendukung tim medis. Ini bikin terharu banget dan juga jempol untuk adik-adik hebat ini. Kita simak perjuangan mereka. Inliners, berbuat baik tak pandang usia ya. Seperti sepasang kakak adik yang terketuk hatinya melihat pemberitaan kosongnya stok tabung oksigen di rumah sakit ini. Adinda Larasati dan Arindra Prameswari memutuskan menyumbangkan seluruh uang tabungan mereka ke posko relawan COVID-19. Siswa SD dan TK ini awalnya menabung untuk membeli keperluan sekolah. Namun mereka ikhlas menyumbangkan tabungan senilai Rp1.900.000 ini untuk pembelian tabung oksigen bagi pasien yang membutuhkan. Awalnya untuk membeli laptop, tapi karena kondisi pandemi ini dan Pacitan sedang kekurangan oksigen, saya ikhlaskan tabungan itu untuk saya donasikan ke Karang Taruna untuk mengisi oksigen. Mereka sangat luar biasa sekali mendonasikan uang tabungannya demi kepentingan sosial, terutama untuk ikut sumbangsih berdonasi dalam rangka kita menyalurkan oksigen untuk saudara kita yang membutuhkan. Sikap dermawan juga ditunjukkan dua kakak adik di Solo, Tasya dan Tias, yang menyumbangkan tabungannya ke Mapolresta Solo untuk membantu tenaga medis yang kini berjuang melawan pandemi. Kedua siswi SMP ini telah menabung selama 1 tahun dengan cara menyisihkan sebagian uang jajannya hingga terkumpul Rp1.250.000. Alasannya lihat di TV, habis itu jadi pengen nyumbang juga, kan lihat. Kan mas saya juga perawat, jadi ingatnya kasihan. Hebat ya, semangat bela rasa yang besar ini muncul sejak usia sangat muda. Kepedulian dan kasih bagi sesama, semoga terus bermunculan dari tangan-tangan dermawan lainnya di Indonesia ya Inliners. Sehingga beban pandemi ini bisa terasa lebih ringan dengan aksi sosial yang lebih luas lagi. Nah, ini baru inspiratif ya kan, dan sebenarnya kita pun juga sebagai orang dewasa bisa kok membantu sesama. Misalnya nggak perlu menyumbangkan seluruh tabungan, tapi bisa dengan coba kita lihat sekeliling, ada nggak penjual gerobak atau warung yang misalnya saat ini kesusahan. Boleh misalnya penjual ketoprak, bakso, mie ayam, kita beli semua dagangannya dalam 1 hari, kemudian biar dia memberikan makanan itu atau dagangannya ke orang-orang yang membutuhkan, ojek, ojol misalnya, tukang sapu misalnya, atau apapun secara gratis gitu. Jadi warungnya hidup, orang-orang di sekitar yang masyarakat kecil ini juga pun hidup, bisa makan.